Halo, balik lagi di Seputar Film. Apa kamu tahu? Film Russian R, sebagai film dengan adegan long take terlama dalam sejarah. Film drama sejarah yang diproduksi tahun 2002 disutradarai Alexander Sokurov. Film ini dibuat di Istana Musim Dingin, Museum Hermitage Rusia. Diketahui, Russian R difilmkan dalam satu single take atau satu kali pengambilan gambar, yang mencapai 96 menit tanpa putus. Bukan film yang populer atau bahkan jarang ada yang tahu film ini. Tapi film Russian R masih tercatat sebagai film pemecah rekor adegan long take terlama dalam sejarah perfilman. Bukan tanpa hambatan, sang sutradara mengalami kegagalan dalam 3 kali percobaan saat proses syuting. Film ini berhasil difilmkan pada percobaan keempat dan akhirnya berhasil memecahkan rekor. Film ini ditayangkan perdana di ajang Festival Film Cannes pada 2002 silam. Nah, gimana kamu jadi penasaran sama film yang satu ini? Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih.